Dua orang pengedar ganja dibekuk tim pemberantasan BNN. Sekelompok orang tak dikenal mengeroyok kurir jasa ekspedisi hingga menjadi viral. Selamat siang saudara dorang, selain kedua berita tadi, sejumlah berita dan informasi lainnya sudah kita siapkan dari ruang redaksi iNews Papua hari ini. Deng saya Rensi Agnesia, mari kita ikuti berita selengkapnya. Saudara dorang, Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua berhasil menangkap dua orang pria pengguna dan pengedar narkotika jenis ganja di salah satu rumah kos di Kompleks Yoka Waena Distrik Heram. Seorang pemuda berinisial MR yang berdomisili di Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, belum lama ini berhasil ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan BNN Papua, ditemukan 25 paket bungkus narkoba jenis ganja kering siap edar. Di mana barang bukti narkoba, dua di antaranya merupakan bungkusan berukuran besar dan sisanya adalah bungkusan kecil. Kepala Bidang Penindakan BNN Provinsi Papua AKBP Syafei menjelaskan, dari hasil pemeriksaan awal, pelaku MR mengakui bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik temannya yang bernama Yoger. Kendati demikian, MR tetap akan diproses sebab kedapatan menyimpan 24 paket ganja. Nah, pada saat di dalam rumahnya dia ditemukanlah dua orang yang pada saat itu kemudian dilakukan pemeriksaan urin. Dari hasilnya dia positif. Kemudian dilakukan pemeriksaan almari yang terbuka seperti tadi ini. Ditemukan ada daun seperti ini yang diduga ganja, kemudian dikumpul ternyata dua paketan yang sedang ini, kemudian yang paketan siap pakai untuk harga 50.000 nih, sebanyak 25 ini. Pelaku MR saat ini meringkuk di rumah tahanan BNN Provinsi Papua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. MR dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 Pasal 1 dengan ancaman hukuman 4 hingga 8 tahun penjara. Polisi akan mendalami pengakuan pelaku tentang kepemilikan ganja yang ditemukan di rumahnya tersebut. Jika berhasil ditemukan, selanjutnya akan dimasukkan dalam DPO. Cornelia Mudumi, iNews Jayapura memberitakan.